Rasa Grup Peduli Korban Gempa Cianjur, salurkan bantuan ke Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, beralamat di halaman SDN Sukmajaya, Kampung Garogol Kidul, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Rasa Grup yang terdiri dari PT Multi Citra Rasa dan PT Grip Persada Internasional dengan produk antara lain Ramu, Grip Flavor, Grip Hongker, Multidev dan Flavor Sort. Rasa Grup Peduli Korban Gempa Cianjur yang diwakili oleh Bapak Agung dan Andi bekerja sama dengan Media Sar News, Palapa TV News, Media Jagat dan Lembaga PPLHI menyalurkan bantuan kepada warga Kampung Grogolan Kidul dan Kampung Ranca Picung, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang yang terdampak bencana. Adapun bantuan yang diberikan berupa keperluan bayi dan balita seperti susu bubuk dan cair, pampers, sum, biskuit, snack, air mineral dan minuman ramu, minuman bersoda tanpa alkohol, produk terbaru yang akan segera launching, dan bantuan diserahkan langsung kepada perwakilan di masing-masing posko. Amin, amin. Kami dari Rasa Grup, saya Andi dan di samping saya ada Bapak Agung. Kami di sini menyampaikan bantuan donasi untuk para korban gempa di Cianjur dari rekan-rekan semua yang ada di keluarga di Rasa Grup. Berbentuk apa aja Pak yang diberikan dan untuk siapa? Oh ya,
bantuan yang kami berikan kami utamakan untuk adik-adik balita karena di sini ternyata membutuhkan sekali pasokan-pasokan makanan, kemudian juga popok, kemudian juga susu yang itu sangat dibutuhkan untuk pengungsi balita yang ada di Cianjur. Pesan-pesan untuk seluruh warga Cianjur, paling penting adalah jaga kekompakan. Jaga kekompakan, support satu sama yang lain, karena di masa yang gemuk seperti ini, saling curiga sana sini, ekspektasi sana sini, ya. Jadi yang paling penting memang kalau kita pengen membangun kembali masa depan Cianjur harus kompak. Satu-satunya cara hanya itu. Kita tidak bisa selalu mengharapkan bantuan dari orang. Kita terima bantuan, tetapi paling penting utamanya dari kita sendiri, karena mau nggak mau harus menjaga kompakan, saling support satu sama lain, saling melindungi satu sama lain. Dari sisi keamanan juga kita saling melindungi satu sama lain, karena kalau kondisi seperti ini baik, kamu manfaatkan dan sebagainya. Jadi paling utama adalah kompak. Perkenalkan kami, saya sendiri namanya Adi Solihin, yang kebetulan kami bermukim atau warga yang terkena dampak itu di Kampung Garodol Kidul, RT 004, RW 05, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kami atau saya sendiri mewakili dari beberapa lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Dan kebetulan kami, saya sendiri dituakan di sini. Seperti yang mungkin saudara lihat dari beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin tanggal 21 November sekitar jam 13.22 waktu Indonesia Barat, alhamdulillah kami haturkan terima kasih kepada semuanya. Cuma mungkin ada beberapa keluhan atau permintaan dari kami yang saat ini memang belum ada, belum ada lah, mungkin bisa dikatakan darurat juga. Yang pertama yaitu mengenai WC umum. Untuk sementara alhamdulillah air sudah berjalan, cuma WC umum yang kami darurat. Jadi ketika kami buang air besar atau buang air kecil, keadaan darurat ya mungkin ada, cuma jauh begitu. Dan selain daripada itu, kami alhamdulillah mungkin seperti logistik seperti beras, mie dan sebagainya itu alhamdulillah masih ada stok, karena kami tidak bisa memasak. Keluhannya mungkin itulah alat-alat masak seperti kompor, gas dan lainnya yang kami butuhkan untuk saat ini. Terus selain daripada itu, yang kami darurat itu seperti untuk sabun-sabun untuk mencuci piring atau mencuci pakaian pun sama. Tim Krupa Lapa TV mengabarkan.